Yah, udah kelar acaranya. Tiap hari nonton ini mulu. Gara-gara tangan gue diikat, jadi kagak bisa gonta-ganti channel deh. Waduh, mau hujan nih kayaknya. Matiin ah TV-nya. Takut kesamber. Hujan saking derasnya, atap kamar jadi bocor. Mau ambil ember males banget dah. Aduh, lagi enak-enak tidur malah kebelet pipis. Hah, kebanjiran. Aduh, baru kali ini rumah gue kebanjiran. Parah banget dah. Pasti ini kerjaan manusia yang kagak bener. Wah, gara-gara ini nih pasti. Kutnya mampet gara-gara pada buang sampah sembarangan. Gue kasih pelajaran aja buat mereka. Lah, bukan rumah Pak RT ya? Ah, bodo amat lah. Yang penting bisa nakut-nakutin manusia. Buset, napas siapa sih? Bau banget. Wah, Pokemon. Pocong. Iya itu maksudnya. Ngapain lo di sini, Cong? Pergi sana, gak usah nakut-nakutin. Kalau gak mau ditakut-takutin, lo dan warga harus kerja bakti. Gara-gara gue di dekat kuburan mempet, rumah gue jadi kebanjiran tau. Kebanjiran? Salah lo sendirilah. Punya rumah di dalam tanah. Kagak usah nawar lo. Kayak mama belanja di pasar aja. Iya, besok gue bilang ke Pak RT suruh kerja bakti. Nah, gitu dong. Hehehe. Dadah. Dasar. Wah. Jangan lupa ye. Semoga kalau hujan lagi kuburan gak kebanjiran ya, Pak. Ogah kalau didatengin pocong lagi. Hi. Iya, Pan. Apes bener didatengin pocong. Mending juga ketemu bencong. Gak ada yang mending, Pak. Sama-sama serem. Nah, ini kan aman. Hujan deras, udah kagak khawatir kebanjiran. Hahaha. Bersihin got udah, tapi lupa bersihin atap kamar sendiri. Aduh.